Juru nikah kalau dulu mari tanya pengantin. Sebelum akad nikah saya tanya awak dulu. Yang pertama mengucap dua kalimah syahadah. Tanya dia rukun syahadah. Tanya dia rukun semayang. Tanya pengantin rukun Islam. Hak muda-muda bukan hak payah. Bukan suruh tafsir surah lu. Hak muda-muda. Wahai pengantin lelaki, sebelum saya mengakad nikahkan kepada kamu. Nah, saya ingin bertanya tiga soalan. Yang pertama, berapa rukun semayang? Nah, ha. Kata-kata saya tak ingat. Boleh balik baca buku kejap tau. Ha. Ha, baru tahu. Yang kedua, berapa rukun iman dan rukun Islam? Yang ketiga tak, siapakah nama? Nama maknanya bonda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok dia. Ni pengantin bodoh macam ayam. Akak nikah kok. Lini dah lini mari amin. Aku nikahkan di kau. Nak nak kerja terik pula ni. Lepas asal 4 kali nikah. Setepak 100, 4 tepak 400. Dak dah nak baca khutbah. Dak dah nak nasihat pengantin. Dak dah nak tanya pengantin hukum kakang. Dulu juru nikah, lepas akak nikah, makan sama dengan pengantin. Siap makan nasi minyak pun. Ini tak ada. Tak ada. Saya sibuk. Ambil kalipak buah mulut, start utuh. Faham tak? Asal tiga tepat lagi lepas asal. Budak tengah rempik negak, tu imam potong. Potong. Orang tanya lah hukum hakang dulu. Bukan kita nak ngajar benda, nak tengok dia. Nak? Haa.